Assalamualaikum sahabat onlineku. Di siang hari ini aku, kakak aku dan adik-adik aku mau berenang di wisata Dago ya, yang ada di daerah Parung Panjang. Dan ini aku bikin videonya itu di hari Selasa ya, tanggal 16 April ya. Lanjut aja ini kita jalan ke kolam renangnya. Dan ini alhamdulillah ya udah sampai ya di wisata Dago ya. Dan ini kita lagi mau nunggu mobil jeep ya. Dan ini alhamdulillah ya, kita udah di mobil jeep dan mau naik ke atas. HP-nya, HP-nya mas, jago HP-nya. HP-nya mas, pegang yang rem. Seru banget di mobil jeep tadi ya. Dan ini kita udah sampai ya. Mau masuk ke dalamnya. Nah ini ada tempat kayak penginapan gitu ya. Jadi itu semalaman tuh kayaknya 300 ribuan gitu. Dan ini kita beli tiket masuk. Oke lanjut aja ya, kita cari tempat berteduh ya. Dan ini alhamdulillah ya udah dapet ya tempatnya seperti saung gitu. Nah, ini pemandangannya, masya Allah subhanallah ya, indah banget ya. Nah, ini dia lagi pada selfie. Dan ini kita lanjut ya mau berenang ya. Nah ini maaf ya, ditutup ya, soalnya malu gitu ya. Oke lanjut ya, kita udah selesai, kita udah mau pulang. Oke lanjut aja ya, OTW pulang ya. Tadi kita di sini tuh sekitar 2 jaman ya, berenang ya. Nah ini kita turun ke bawah mau nunggu mobil jeep. Di depan aja. Seru ya rame-rame gini ya kalau pergi gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ya kita sudah di bawah. Rp10.000 pak. Langsung OTW. Oke, gitu aja ya sahabat online ya untuk video aku di hari ini. Wassalamualaikum. Belakang mana belakang?